Bulan Ramadan menjadi bulan istimewa yang selalu dinantikan umat muslim, selain penuh dengan berkah dan juga ampunan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang dahsyat pahalanya ketika diisi dengan berbagi atau bersedekah kepada yang warga masyarakat yang membutuhkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ketua DKM dan Pengurus Masjid At-Taqwa. Hari ini menyalurkan 326 paket sembako kepada warga masyarakat Taman Pagelaran Erwin 08, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari Minggu 16 April 2023, Haji Joko Seno, Haji Ketua DKM Masjid At-Taqwa, didampingi pengurus juga Ketua RW 08 mengatakan, "Alhamdulillah ini merupakan program yang ada di DKM Masjid At-Taqwa yang kami namakan Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah. Sudah berhasil dibagikan 326 paket sembako masing-masing yang diperoleh dari donatur. Donatur pribadi maupun dari donatur Mandiri Amal Insani Foundation yang sudah memberikan donasinya sebanyak 100 paket sembako. Ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, kepada Ketua RT dan RW 08. Kepada semuanya yang sudah memberikan donasi untuk masyarakat. Semoga yang sudah memberikan bantuan diberikan pahala yang berlipat ganda di bulan yang mulia ini. Insya Allah bagi yang memberikan juga yang menerimanya. Adapun kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh DKM Masjid At-Taqwa. Harapan mudah-mudahan kami pengurus DKM Masjid At-Taqwa ini bisa membagikan, bisa membantu warga di sekitarnya yang saat ini banyak membutuhkan biaya atau kebutuhan makanan pokok yang mulai meningkat menjelang lebaran ini." Jadi tujuan adanya ini adalah pertama bagi orang yang memiliki harta, ini adalah sebagai tazkiyah, pembersih orang yang diberikan kepada kita. Kita yang sepanjang waktu wasallu alaihi wa sallam, yang yuk kita salah sesuai kita bagi orang yang sepanjang waktu yang sepanjang waktu yang sepanjang Kebarik amirunna wasi asasana wa qawlul hafadana fi ta'atika ya Rabbana Amin. Dan sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah wa rabbil alamin. Baik, pada kota yang ini di sana kami mau ini yayasan mandiri amal insan itu terus ya. Bukan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa membantu saya membagikan ya. Ini merupakan program dari DKM At-Taqwa yang kami namakan Amaliyah Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah berhasil membagikan 326 paket sembako masing-masing para donatur, baik donatur pribadi maupun dari Mandiri Amal Insani yang memberikan donasinya sebanyak 100 paket. Terima kasih. Semoga donasi yang sudah diberikan dari para donatur itu ini mendapat pahala yang berlipat ganda di bulan yang mulia, di bulan yang suci ini. Insya Allah keberkahan bagi yang memberikan juga bagi para penerimanya. Demikian, alhamdulillah baru pertama kali dilaksanakan di Masjid At-Taqwa ini. Ya mudah-mudahan kami pengurus DKM At-Taqwa ini bisa membantu
warga di sekitarnya yang saat ini memang banyak membutuhkan biaya atau kebutuhan makanan pokok yang mulai meningkat menjelang Lebaran ini. Alhamdulillah yang kami bagikan ini selain warga di sekitar sini juga warga di tempat lain yang memang kelihatannya membutuhkan, ada yang dari Wiliang saya lihat, dan ada juga dari Yayasan Yatim Piatu. Kasih Bapak-Bapak semua di sini dalam rangka pembagian paket sembako dari DKM Atakwa yang didukung sepenuhnya oleh Mandiri Foundation. Kalau ini satu paket untuk orang-orang yang sekeliling masjid tersekitar. Alhamdulillah, kota-kota ini disediakan oleh Pak Hamisan yang telah mampu dan dapat menyalurkan paketnya untuk yang ketiga kalinya dengan total 300 paket. Tadinya ada lima kondan yang akan hadir, kebetulan dan belum berkenan karena kesibukannya, jadi kami pengurus dan juga jajaran di lingkungan RW dan DKM yang hadir. Hanya itu saja. Terima kasih untuk warga saya 08 dan 08. Saya mohon partisipasi perasaannya untuk membantu meningkatkan dan menandakan program-program. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang dan Robi Palapa TV melaporkan.